Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Pensiun dini demi dinikahi anggota TNI. Artis cantik ini ternyata pernah ingin jadi atlet tenis meja. Belum lama ini artis Bella Sapira menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, tak ada angin, tak ada hujan, Bella Sapira menyentil para atlet Cina. Bella Sapira nampak menyinggung soal atlet tenis meja atau yang sering disebut pingpong. Hal tersebut terungkap melalui akun Instagramnya. Disebutkan oleh artis legendaris itu bahwa Cina selama berabad-abad berhasil menguasai cabang olahraga pingpong. Tentu saja hal tersebut membuat Bella Sapira gemas hingga menuliskan caption menohok di sosial medianya. Tenis meja atau pingpong selalu milik Cina berabad-abad. Gemas, ungkap Bella Sapira. Gergetan karena Cina selalu menang, Bella Sapira pun akhirnya membongkar cita-citanya terdahulu. Dilansir dari medan.tribunnews.com, Bella mengaku ingin menjadi atlet tenis meja. Andaikan waktu bisa diputar dan boleh memilih lagi, aku mau jadi atlet tenis meja, ucap Bella Sapira. Seolah tenis meja adalah fashionnya, Bella tak ragu untuk memamerkan beberapa fotonya. Seperti yang kita tahu, artis peran Bella Sapira sudah jarang banget muncul di televisi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.